Salam Harmoni. Sahabat Harmoni, saat ini saya akan bercerita tentang seorang pimpinan dari sebuah perusahaan raksasa, Mercedes-Benz. Sebut saja namanya Benz. Benz saat itu membutuhkan seorang tukang ledeng untuk datang ke rumahnya. Benz punya masalah dengan keran di rumahnya. Dan akhirnya beliau mencari-cari di directory siapa yang cocok untuk datang dipanggil ke rumahnya untuk perbaiki segala masalah keran yang ada di rumahnya. Lantas Benz teringat tentang seorang tukang ledeng yang pernah direkomendasikan oleh rekannya yang pernah manfaatkan jasa tukang ledeng tersebut. Akhirnya Benz mencari rekomendasi dari rekannya tersebut dan akhirnya menelpon. Betapa terkejutnya Benz ketika menelpon, ternyata sangat ramah sekali tukang ledeng. Jauh dari gambaran Benz tentang seorang tukang ledeng yang kasar, yang kurang tata krama menurut Benz saat itu karena pengalamannya beberapa kali demikian. Dan akhirnya Ben saat itu ditanya siapa yang menelpon oleh tukang ledeng tersebut, diperkenalkan tentang dirinya, lantas ditanyakan, digali segala kebutuhan Ben saat itu. Akhirnya Ben setuju agar tukang ledeng tersebut datang ke rumahnya. Tapi sayangnya karena terlalu banyak pelanggan yang sudah memesan terlebih dahulu, Ben harus menunggu selama 2 hari. Ya sudahlah, karena pesan pertama yang begitu menarik bagi Ben, akhirnya Ben bersedia untuk menunggu 2 hari. Benz kemudian melakukan aktivitas seperti biasa dan ternyata sehari sebelum dia datang, tukang ledeng tersebut mengkonfirmasi menanyakan tentang Benz bersediakan tetap menunggu selama 1 hari tersebut, kemudian memastikan jadwal Benz ada di sana atau siapa yang akan menemaninya ketika datang ke rumahnya dan segala macam kebutuhannya yang dia butuhkan dia paparkan. Artinya 1 hari sebelum dia datang sesuai dengan janjinya dia konfirmasi terlebih dahulu. Dan begitu dia datang di hari yang dijanjikan, dia sangat terkejut kembali Benz oleh tata kramanya, oleh penampilannya yang sangat rapi, dan juga kebersihan seluruh alat-alat yang dimilikinya, termasuk adalah memaparkan tentang masalahnya, menjelaskan apa yang telah dilakukan, termasuk memberikan saran agar bagaimana tukang ledeng tersebut memberikan saran tentang bagaimana Benz merawat segala macam kebutuhan yang ada di rumahnya termasuk keran dan merawat pipa dan lain sebagainya. Sebuah hal yang sangat jarang dilakukan oleh mereka tukang ledeng yang ada saat itu. Akhirnya, kemudian Benz merasa tertarik dengan tukang ledeng tersebut. Dan akhirnya Benz dengan penuh kegembiraan menawarkan posisi di kantornya. Benz menawarkan agar tukang ledeng tersebut akhirnya bekerja di tempatnya dan memberikan gaji yang saat itu di atas rata-rata pekerjaan yang ada di sana saat itu. Dan akhirnya tukang ledeng tersebut tertarik untuk bergabung di Mercedes-Benz, sebuah perusahaan besar, perusahaan idaman saat itu yang diingin oleh siapapun. Dan dengan keteguhannya, dengan kesungguhannya, dengan totalitasnya, dengan segala macam pekerjaan dilakukan dengan penuh totalitas dan dengan penuh kesungguhan, akhirnya Christopher L. Jr., nama tukang ledeng tersebut, berhasil menempati jabatan sebagai General Manager, Customer Service, dan juga Public Relations di Mercedes-Benz. Seseorang tukang ledeng, seseorang yang bergerak lebih ketimbang apa yang harus dilakukan, memberikan lebih dari apa yang dilakukan oleh customer, dan juga memberikan lebih dari apa yang orang lain lakukan saat itu. Dan membuktikan, mereka yang bekerja dengan totalitas, mereka yang bekerja dengan hati, mereka yang bekerja dengan penuh kesungguhan, dan juga menjadikan customer sebagai pusat dari segala macam apa yang dia lakukan, maka hasilnya akan sangat baik sekali. Dan Benz membuktikan totalitas, kerja keras, termasuk adalah bekerja dengan hati akan memberikan hasil yang luar biasa. Jangan tanyakan berapa banyak hasil yang akan kita dapatkan. Yang harus kita tanyakan adalah seberapa sungguh-sungguh kita melakukan pekerjaan kita, seberapa totalitas kita mengerjakan pekerjaan kita, dan seberapa sungguh-sungguh kita menjalani segala sesuatu demi kepuasan orang lain yang kita bekerja untuknya. Dan ingat, bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas, itu yang dikatakan oleh Christopher L. Jr. yang saat itu akhirnya membuktikan siapapun bisa mendapatkan sesuatu asalkan sungguh-sungguh, totalitas, dan mencintai apa yang dilakukan. Demikian, salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti.